Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Taman Inspirasi Sapa. Kali ini Taman Inspirasi akan mengenalkan teman-teman tentang tanaman herbal. Dan sekarang saya sedang di kebun dari CV Herbal Indo Utama, produsen obat-obatan herbal. Ini di sini jadi ada lengkap, ada beberapa tanaman herbal, dan nanti teman-teman juga akan saya ajak untuk melihat proses produksi dari mulai bahan baku masuk ke pabrik sampai dengan menjadi produk tanaman herbal obat-obatan itu. Obat dan juga produk-produk herbal biasanya diminati karena tidak mengandung bahan-bahan kimia ataupun bisa kita konsumsi dengan rasa yang lebih aman. Produk-produk herbal banyak menjadi pilihan untuk terapi perawatan sakit karena kerjanya pun lebih alami. Produk herbal mampu mengembalikan fungsi organ tubuh sehingga mampu bekerja secara normal dan menyerap nutrisi terbaik serta dapat mengeluarkan racun berbahaya di dalam tubuh. Obat-obatan herbal juga terbuat dari bahan-bahan yang alami serta aman meskipun harus dikonsumsi dalam waktu yang panjang. Nah, salah satu produsen obat herbal yang terkenal adalah CV Herbal Indo Utama atau bisa disingkat dengan HIU. Berdiri di tahun 2009. HIU sendiri memulai usaha karena beberapa hal. Bahwa seperti kita tahu, obat-obatan herbal sudah dikenal sejak zaman dulu. Herbal Indo Utama atau HIU memulai usaha karena beberapa hal. Seperti kita tahu bahwa obat-obatan herbal sudah dikenal sejak zaman dahulu. Obat herbal tidak hanya diminati karena menggunakan bahan-bahan yang alami, tapi juga karena manfaatnya yang luar biasa untuk menyembuhkan banyak penyakit. Kemudian, HIU memulai usaha ini dengan tujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan produk-produk alami tersebut. Kemudian mendapatkan tanaman obat yang bisa langsung untuk diminum saja. Sehingga, HIU membuat produk yang praktis untuk langsung diminum dengan dikemas menggunakan kapsul. Selain itu, obat-obatan herbal juga memiliki manfaat yang cukup besar. Efek sampingnya pun minim, tidak seperti obat-obatan kimia. Produk herbal manfaatnya juga beragam. Satu tanaman herbal saja bisa digunakan untuk beberapa macam keluhan di dalam kesehatan.
Selama berdiri kurang lebih 10 tahun ini, sebagai suatu perusahaan tentu terdapat hal-hal yang menjadi kendala. Kendala yang dihadapi oleh Yu contohnya seperti regulasi. Hal ini bagi mereka dianggap sebagai sebuah tantangan atau challenge. Di mana cara pembuatan obat yang baik dan bagaimana dengan sumber dayanya. Sehingga Hiu pun memiliki harapan agar syarat-syarat tersebut bisa terpenuhi dengan jangka waktu sekitar 4 tahun. Kemudian permasalahan lainnya adalah tentang skill up, pengembangan keterampilan yang lebih baik lagi bagi suatu perusahaan, baik dari segi sumber daya manusia maupun dari segi sumber daya yang lainnya, termasuk sokongan mesin produksi. Untuk produk yang pertama kali dipasarkan oleh Herbal Indo Utama atau HIU, yaitu produk untuk menyembuhkan asam urat, batu ginjal, dan juga obat stamina pria. Mengapa produk asam urat yang pertama kali diproduksi? Karena asam urat merupakan penyakit di mana mayoritas diderita oleh masyarakat di Indonesia. Selain itu, untuk batu ginjal sendiri, belum ditemukannya obat kimia untuk menurunkan kadar batu ginjal, membuat Hiu pun berpikir untuk memproduksi obat-obatan herbal untuk penyakit tersebut. Untuk saat ini, produk herbal yang sudah dipasarkan oleh Herbal Indo Utama ada sekitar 80 macam produk dengan menggunakan sistem distribusi jaringan yang telah tersebar di seluruh Indonesia melalui distributor, agen, dan juga stokis yang terorganisir dengan baik untuk memasarkan produk-produk herbal. Sebelum tahun 2019, Herbal Indo Utama atau HIU mengandalkan supplier tanaman obat, di mana diambil dari area-area Pulau Jawa seperti Yogyakarta, Solo, dan sekitarnya. Kemudian mulai Oktober tahun 2019, Hiu pun mulai menginisiasikan pembangunan kebun sendiri di atas lahan sekitar 7.000 meter persegi karena saat itu adanya bahan yang cukup langka dan cukup mahal yaitu daun dewa. Untuk perawatan kebun tanaman herbal tersebut dirawat sebagaimana merawat tanaman-tanaman lainnya. Hal ini dikarenakan sumber daya yang ada juga telah memiliki dasar ilmu yang dibutuhkan dalam perawatan tanaman herbal tersebut. Mulai dari divisi R&D, juga memiliki sumber daya yang mengetahui secara fundamental kandungan tanaman herbal. Serta dari petaninya sendiri juga memiliki kecakapan dalam perawatan tanaman. Lalu, mengapa produk-produk herbal ini tepat untuk dijadikan pilihan? Menurut Herbal Indo Utama atau HIU sendiri, untuk mengkonsumsi obat merupakan pilihan dari setiap individu. Apabila menggunakan obat-obatan kimia terus-menerus, maka akan bisa menyebabkan tubuh kita resisten terhadap obat tersebut. Untuk penggunaan produk herbal, juga penggunaannya pun relatif aman. Manfaatnya pun luar biasa dan kadang tidak terduga. Akan tetapi untuk mengkonsumsi obat herbal juga perlu diberikan diagnosis terlebih dahulu dari dokter. Dan produk herbal ini bersifat sebagai alternatif untuk membantu penyembuhannya. Saran bagi masyarakat, yaitu diharapkan masyarakat ini dapat memanfaatkan tanaman-tanaman herbal sebagai sebuah pertolongan pertama. Maksudnya adalah obat-obatan herbal itu diberikan pertama kali sebelum merujuk pada pengobatan dari dokter. Nah, teman-teman Inspirasi Safa, itu tadi adalah video tentang tanaman-tanaman herbal dari mulai
tanaman herbalnya sendiri, budidaya tanaman-tanaman herbal, sampai dengan bagaimana proses produksi untuk menjadi obat-obatan herbal. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang mau mengkonsumsi obat-obatan herbal, Taman Inspirasi Sapa juga menyediakan obat-obatan tersebut. Teman-teman bisa cek di deskripsi box bagaimana untuk cara memesannya. Nah, jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe video ini jika kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.